Pemirsa, kita lanjutkan lagi informasi lainnya. Ustadz Kondang Yusuf Mansur akhirnya menegaskan sikapnya mendukung pasangan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Dalam akun Instagramnya, Yusuf Mansur menyebut segala fitnah anti-Islam yang dialamatkan kepada Jokowi tidak benar. Sebaliknya, Islam justru mewangi di era Jokowi. Biarkan otak kita memilih, jangan biarkan hati kita memilih tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bicara Pak Jokowi, apa tidak cukup bukti 4 tahun setengah? Tidak ada azan yang dilarang, masjid yang ditutup, pendidikan Islam malah makin menjamur. Islam Indonesia wangi, apalagi perjalanan di paruh yang kedua nih. Bila dengan izin Allah Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin yang memimpin. Kalau misalkan ternyata di periode kedua Pak Jokowi terbukti menyakiti umat Islam, saya kira masa iya juga Kiai Maruf diam saja. Masa iya saya juga diam saja? Ya kita bergeraklah. Islam wal muslimin. Tentu kan tidak akan juga membiarkan para pemimpin jalan sendiri kan. Pilpres 2019 menurut saya adalah kemenangan umat Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kawal Pilpres 2019, bikin sejuk, bikin damai, dan bikin kemudian berhasil.